Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Oldi, Mak Ustri. Pagi ini kita bakal lihat suasana transitan penumpang dari KRL di jalur 1, 2, dan 3 ke jalur 6, 7, 10, 11, 12, 13 di hari terakhir pengoperasian komuter lain memakai rute yang lama, yang masih ada loop lain dan masih ada Bekasi lain atau Cikarang lain menuju Jakarta Kota. Kalau gitu langsung aja dan jangan lupa subscribe dulu yuk. Oke, kita sekarang lagi naik ke arah komuteran dari arah Angke atau Tanah Abang menuju stasiun Manggarai dan masuk ke jalur 7. Jalur 6-nya ada komuter lain tujuan Angke tuh. Wah, rame banget ya. Jalur 7 berangkat komuter lain tujuan Bogor dari tujuan Depok dari Angke. Sudah berangkat ke Jambia. Nah, beginilah pagi terakhir suasana transitan dari peron jalur 1, 2, 3 menuju jalur 6, 7, dan 10, 11, 12, 13. Jalur 3 dari utara menjadi kereta api melintas langsung. 3 dari utara kereta api melintas langsung. Tujuan Bekasi masuk ke Jambia, tujuan Cikarang. Jalur 2-nya ada komuter lain Tokyo 8000 tuh. Tokyo 8003, 8004, tapi kemana ya? Kayaknya ke Jakarta Kota. Wah, ada kereta api jarak jauh. Pagi-pagi, Argo Muria. Argo Muria, Semarang, Tawang, Gambir. Waktu itu, kalau misalnya ada KRL komuter lain yang ada di jalur 2, otomatis pintu di sebelah kanan dan kiri si kereta itu bakal dibuka sebagai jalur penyeberangan penumpang-penumpang yang dari jalur 1 menuju ke jalur 3 dan seterusnya atau kebalikannya. Dan agak riuh juga ya. Rusuh banget. Dilarang untuk turun di yang nggak ada peronnya. Hentikan penyeberangan, pintu ditutup. Wah, jalur 1 berangkat kemuteran tujuan Jakarta Kota. Emang agak ribet sedikit ya, kalau penyeberangannya ketutup sama kereta kayak gini. Lagi ini hari terakhir pengoperasian rute lama. Rusuh. Jalur 3-nya masuk juga komuteran tujuan Bekasi. Jalur 12 ke Jakarta, jalur 12 ke Bekasi.
jalur satunya berangkat, jalur 2 keren udah mau berangkat, ternyata belum. Nah jalur 3 ya, bunyi dia, apa mau berangkat? Penyeberangan di jalur sini nih, ketahan jadinya. Itu baru tuh itunya tuh, dikasih putih-putih. Tokyo 8003, 8004 pulang depo. Cuma sampai Manggarai doang dia tulisannya. Semangat ya untuk semua petugas satpam dan petugas kereta api yang bertugas hari ini, bertugas di Manggarai yang sangat-sangat ruwet ini. Katanya mau nyebrang bisa ke sebelah selatan, bisa ke penyeberangan selatan. Oh iya kan, karena kan jalur 3 nya gak bisa diakses ya, pintunya kan ketutup, pintu sebelah sananya, dan karena ada kereta jadi harus ke selatan tuh, penyeberangan selatan. Jalur 6 berangkat tujuan Angke, jalur 3 tujuan tadi itu Bekasi apa Cikarang ya, pokoknya kesana aja. Ternyata tujuan Bekasi dan siap diberangkatkan. Dikasih tepung terigu tuh. Tepung terigu dong. Kasur, kasur apa namanya? Karung-karung. Karung-karung buat pijakan. Oh, jalur sebelahnya masuk komuter yang tujuan Jakarta Kota. Yuk, nyebrang. Harus ambil kiri sesuai searah jalannya. Ramai banget nih penumpang yang mau ke arah Bekasi Cikarang. Tahu-tahu udah mau jadi ya gedungnya. Udah kelihatan tuh tangga-tangganya. Abang Duri Angke Kampung Badan Jatinegara. Jalur 7 disiapkan tujuan aku, jalur 7. Mohon maaf pakai angin, mohon maaf kalau pagi hari aktivitas pembangunannya berhenti ya. Tidak ada tang tang tong tong, enggak ada semua tuh. Pagi istirahat semua. Semangat juga buat para petugas proyek ya, tugas proyek yang on duty. Peron ini mulai besok tidak akan digunakan lagi deh. Bye bye peron jalur 1, 2, 3. Pagi-pagi banyak yang transit juga kan, dari jalur 6 dan 7 ataupun jalur layang ke arah jalur 1 dan 2 dan 3 mau ke Bekasi, Cikarang, Jatinegara atau kemanapun.
dan ini dia Tokyo Metro seri 6000 tujuan Jakarta Kota dari Bekasi atau Cikarang. Kita bakal naik ini dan kita lihat penumpang yang turun dari kereta ini yang mau transit ke jalur 67 dan semuanya. Yo, kita bakal naik ini juga ya. Buset, langsung berjumpa penumpang yang turun dari Tokyo Metro seri 6000 tujuan Jakarta Kota di jalur 1 ini. Ramai banget ya yang mau transit ke arah Tanah Abang Duri Angke. Penumpang-penumpang ini nih pasti berbahagia dengan adanya switch over 5 sekarang karena nggak perlu transit lagi. Haha, keren. Atau jalur 1 ini bakal di susul dulu sama KJJ lewat jalur 3. Oke, kalau gitu untuk video kali ini kita sudahin dulu dan abis ini kita bakal lanjut lihat persusulan di hari terakhir, persusulan kereta api jarak jauh dan KRL komuter lain di hari terakhir pengoperasian jalur lama dan jalur 1, 2, dan 3 ini sebagai naik turun penumpang komuter lain. Kita juga bakal lewatin jalur lama, jalur bawah dari arah Manggarai menuju Jakarta Kota, naik komuter lain tujuan Jakarta Kota dari Bekasi ini, Tokyo Metro seri 6000. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Mama Oli video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.